فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Yang berbahagia, saya berada di depan gerbang utama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bagaimana kabar semuanya, para mahasiswa baru dan mahasiswi baru? Welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Jakarta, universitas yang memiliki motto, slogan terkemuka, modern dan islami. Mudah-mudahan dengan Anda bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta, Anda semakin terkemuka, pemikirannya terkemuka dari segi pemahamannya tentang keislaman. Dan kemudian yang kedua adalah modern. Modern berarti ya pemikiran-pemikiran kita harus memiliki pemikiran yang modernisasi ya, terutama mengenai perkembangan-perkembangan teknologi yang berada di sekitar kita, apalagi sekarang kan serba digitalisasi ya. Dan modernisasi perlu kita kembangkan terutama di bidang teknologi dan juga tentunya di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan lain-lainnya. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta juga ada visi yang sangat luar biasa, yaitu islami. Bagaimanapun dan kondisi apapun kita dan jurusan apapun kita, maka kita harus jadikan Islam sebagai landasan dari setiap profesi ya, jurusan dan konsentrasi kita, yaitu islami. Islami adalah menginternalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam segala aspek kehidupan kita sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kita berupaya bagaimana nanti kita bisa ya, mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam segala kehidupan kita, dalam segala profesi kita, aktivitas kita, apalagi zaman sekarang, zaman milenial, akhir zaman yang penuh dengan tantangan ya, modernisasi, arus globalisasi, pemikiran-pemikiran yang liberal ya, kapitalis. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia yang bergabung di Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, teman-teman akan mendapatkan ya pembekalan tentang keislaman, karena setiap fakultas teman-teman akan mendapatkan materi al-Islam. Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Al-Islam itu memahami tentang keislaman secara komprehensif, secara holistik, dan kemuhammadiyahan adalah memahami tentang bagaimana ya keorganisasian Muhammadiyah ya, dimulai dari pemikiran Kyai Jumat Dahlan, pendirian Muhammadiyah, sampai bagaimana kiprah Muhammadiyah ya, baik terhadap agama, bangsa dan juga negara kita ini. Teman-teman yang berbahagia, sekali lagi saya dosen ekonomi dan bisnis ya Universitas Muhammadiyah Jakarta mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru ya dan mahasiswi baru. Semoga dengan Anda bergabung di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini ya, maka Anda akan lebih semangat lagi dalam menggapai cita-cita. Jadikan kampus ini sebagai kampus tempat kita mencari ilmu, mencari persahabatan, mencari wawasan, dan juga tentunya untuk belajar ilmu
keislaman. Teman-teman yang berbahagia, ini adalah taman ya Universitas Muhammadiyah Jakarta, taman indah ya. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman adik-adik mahasiswa baru ya, kerasan untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini ya, tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, jaga diri, taati protokol kesehatan meskipun dalam kondisi ya kuliah by daring, e-learning, tetap semangat dan tetap jaga sportivitas ya, jangan sampai kita ya gara-gara corona maka hilanglah masa depan kita, cita-cita kita. Jangan jadikan corona ini sebagai penghalang dalam mencapai cita-cita. Baik teman-teman yang berbahagia, itu saja saya Adi Mansah mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru. Saya ucapkan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.